Hai, saya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Fafa tetapkan nilai pembelian RM10 juta untuk ambil alih Perak FC. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, Dato' Mohamad Yazad Mohamad, menjelaskan Fafa hanya akan berunding dengan pihak mana-mana pihak yang memiliki dana sekurang-kurangnya RM10 juta ringgit. Menurut seperti yang dilaporkan, nilai tersebut adalah berdasarkan nilai pasukan lain. Jika minat mengambil alih Perak FC, kalau boleh pihak berkenaan memiliki dana sekurang-kurangnya RM10 juta berdasarkan pada nilai pasukan lain. Kita boleh tengok beberapa Norizam Tukiman mengeluarkan dana untuk pasukan itu selain beberapa pasukan lain. Dato' Yazan juga percaya tanda harga tersebut adalah berbaloi berdasarkan barisan pemain pengalaman yang dimiliki Perak FC ketika ini. Saya rasa nilai perberkenaan adalah berbaloi kerana kita juga memiliki barisan pemain berpengalaman dan hebat. Setakat ini perbincangan bersama beberapa pihak yang berminat untuk memiliki Perak FC adalah positif. Saya katakan sekarang ini proses perbincangan mempemilikan dalam peringkat 50% antara kedua-dua pihak. Sebelum ini, pengurus besar Perak FC Azman Noh sedikit bimbang dengan situasi semasa Perak FC yang berdepan risiko tidak dibenarkan beraksi dalam kancah Liga M untuk musim mendatang. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.